Hai hai hai, welcome to my channel. Aku Jenisa Merlina. Hari ini aku mau nyari tas ke Jogja Kepatihan. Sekarang hari Minggu, pasti mallnya rame banget karena 3 hari lagi kita mau Idul Fitri, Lebaran. Yeay, semangat buat kita yang masih menunaikan ibadah puasa lancar-lancar, sehat-sehat. Nah, kemarin kan baru beli baju aja nih. Sekarang aku mau nyari tas sama perlengkapan lainnya yang aku butuhin nanti buat Lebaran. Kita lihat-lihat aja nanti di sana. Aku belum tahu selain mau beli tas mau beli apa lagi. Karena aku mau make up-an dulu ya. Ini aku udah pakai sunscreen. Aku nggak pakai foundation atau powder cushion kayak gitu. Langsung kita cubit bulu mata. Okay, langsung pakai mascara dari Maybelline. Takut kena kerudung. Oke, udah jadi. Gue nunggu suami aku pulang dari barbershop. Aku mau buka dulu paket ya. Ini paket aku udah datang. Aku sempat khawatir datang sudah lebarannya, ternyata alhamdulillah enggak, jadi bisa aku pakai nanti lebaran gitu. Ini aku pertama dari stamping. Kita buka ya. Aja nih, ini dikasih bonus nih guys. Nggak tahu ya. Oke, jadi aku ini beli micellar water yang 40 ml karena aku ini mau nyobain dulu sih. Apa ini? Oh, highlighter. Yang kita buka, yang glow, cleaner yang warna putih. Sama yang warna coklat. Terus ada ini kayaknya bonus deh guys. Ini makasih bonusnya. Aku tuh padahal cuma beli ini aja deh, kayaknya 3. Terus dapat bonus ini nih. Lip ombre. Lucu banget, bonus banget packagingnya. Yang Seoul. Seoul ya? Ada bonus lagi, banyak banget bonusnya. Illumination White. Terus di sini juga ada bonusnya lagi. Sunscreen yang Set Alter sama Bijoke N03 sama W01. Nah, makasih Samping. Bonusnya banyak banget. Terus sekarang kita buka yang dari Makeover Bedak Tabur. Ini kasih bonus lagi guys. Ini Power Stay Dewi Matte Cover Cushion. So, aku beli legging guys buat daleman kalau pakai rok gitu kan. So, aku belinya banyak. Warna pink sama warna krem. Oke, aku beli paketnya sebelum lebaran. Ini bahannya dingin banget guys, lembut. Kayaknya ini menyerap keringat deh, kena krem gitu. Ini bahannya lembut, bener-bener lembut, dingin gitu. Warna pinknya. Ini lebih ke dusty gak sih? Ini ya, bagus ya. Sama dari Makeover ada bedak tabur. Aku yang shade-nya 06. Nanti aku mau buat video khusus makeup gitu. Sekarang kita unboxing lagi satu persatu dulu ya produknya. Terus di sini aku beli yang cushion yang matte gitu, buat 21 yang shade-nya kalau euphoric. Oke,
ada free-nya guys. Tuh ada makeover surprise gift gitu, yang aku dikasih yang headrest stay. Setnya W50 ini ya, sama dalamnya. Nah ya, di samping aku beli eyeliner warna coklat sama warna nude ini. Terus ini yang coklatnya juga. Tuh ya, bagus banget. Highlighter dari samping yang shade-nya glow, bagus banget. Bener-bener warnanya tuh cantik banget. Warnanya tuh bener-bener pigmented itu. I like it. Aku beli micellar waternya dari samping juga. Oh my god, mau nyobain dulu nih yang ukuran 40 ml ya. Ini ada free-nya juga. Aku dikasih umbrella lip tint gitu dari samping. Gemes banget. Yang setnya 11 sewol. Nah itu masih ada free-nya dari samping sunscreen sama serum W01 sama N03. Oke guys, jadi segitu dulu. Awalnya khawatir karena takutnya datang paketnya setelah lebaran atau sudah lebaran, ternyata alhamdulillah enggak. Jadi aku bisa pakai buat lebaran. Nanti aku bikin video make up buat lebaran ya, Idul Fitri. Oh, 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 oh
guys, sekarang aku baru sampai rumah. Kita unboxing yuk. Tadi aku beli apa aja? Check it out. Tas. Ini aku suka warnanya sih ya. Terus ini dalamnya kayak gini bias. Banyaknya space-nya buat nyimpen segala macam. Repes gitu burger gitu. Aku beli anggur, chicken wing spicy, stok buat suamiku, kopi, good day. Ya. Terus ada ini fondue. Ini enak banget guys. Ini yang murah nih. Oke, salah dah. Ini ada yogurt. Satu. Ini enak banget. Dua. Tiga. Empat. Cengek moon. Kawi putih. Thank you for watching guys. See you next video.